Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ كِتَابَ لَنَا كَمْبَالِي كَجِيَانِ كِتَابِ أَسْبَابِ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah taala. Kita masuk dalam poin pertama dari bagian kedua tentang sebab-sebab yang dapat melemahkan, mengurangi keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu faktor luar atau faktor yang di luar diri seorang hamba yang dapat mengurangi atau melemahkan imannya, yaitu asyaitan. Setan baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kita ulangi lagi sedikit membaca apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Fa innahu yu'addu sababan qawiyan minal asbabil kharijiyati allati tu'assir fil imani bin nafsi. Syaitan merupakan faktor utama yang sangat kuat dari sebab-sebab di luar diri hamba yang dapat mempengaruhi keimanan, mengurangi serta melemahkannya. Fa syaitanu aduwwun ladudun lil mu'minin. Setan adalah musuh yang nyata, musuh berbuyutan bagi orang-orang yang beriman. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam yang merupakan Abu Al-Bashar, ketika beliau di surga, syaitan sudah memulai untuk memproklamirkan peperangan dengan orang-orang yang beriman. Ya tarabbasu bihimud dawair. Setan selalu menunggu kesempatan. Kapan dia bisa masuk? Kapan dia bisa menjerat orang-orang yang beriman dalam jeratannya atau dalam jaringannya? Baik jeratan syirik, bid'ah, maksiat, dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Yang penting tujuannya ingin merusak iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. La hamalahu wa la ghayata illa za'za' iman fi qulubil mu'minin wa id'afuhu wa ifsaduhu. Tidak ada cita-cita iblis, tidak ada cita-cita syaitan atau tujuan syaitan kecuali untuk merusak iman hamba atau iman yang ada di dalam hati-hati orang yang beriman. Merusaknya ataupun melemahkannya ataupun na'udzubillah menghilangkannya dari hamba-hamba Allah yang beriman. Faman istaslama li wasawisi syaitan wa anqada li khataratihi wa lam yalja ila Allah minhu dha'afa imanuhu wa naqata barubama dhahaba kulliyatan. Barang siapa yang tunduk menyerahkan diri kepada waswas syaitan dan tunduk patuh kepada ajarannya atau langkah-langkahnya dan dia tidak berlindung kepada Allah, maka pada waktu itu juga akan lemah imannya dan berkurang bahkan sampai hilang sama sekali. Oleh karena itulah Islam, Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW banyak memberikan kita perisai, banyak memberikan kepada kita senjata untuk melawan waswas syaitan tersebut. Ya, Nabi SAW banyak menjelaskan kepada kita untuk membaca zikir yang dapat mengusir syaitan. Ya, di antaranya seorang yang di rumah selayaknya untuk selalu membaca Al-Quran agar rumahnya tidak diganggu oleh syaitan. Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir,
Faina syaitan yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya kalau rumah dibacakan di dalamnya Al-Quran, sedangkan kuburan diharamkan untuk membaca Al-Quran di sana. Karena syaitan, kata Nabi SAW, akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Demikian pula seorang yang ingin masuk ke rumahnya, diwajibkan atau disunahkan untuk dia membaca zikir, agar syaitan tidak masuk ke dalam rumahnya. Demikian pula ketika dia makan, disuruh berzikir kepada Allah, membaca basmalah, agar tidak ditemani oleh syaitan, dan seterusnya. Semua ini sebagai perisai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perisai senjata yang paling kuat untuk melawan syaitan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bertawakal kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza qara'ta al-Qur'an, apabila engkau membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagi syaitan bagi orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini senjata tameng atau perisai seorang muslim yang sangat kokoh, yang sangat kuat dalam menghadapi godaan syaitan. Banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya yang selamat dari godaan syaitan yaitu ibadahul mukhlasin, yaitu hamba-hamba Allah yang betul-betul ikhlas dalam beribadah, yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditambahi lagi dengan amal saleh, dengan zikir-zikir yang syariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak mau berlindung kepada Allah dan tidak mau menjadikan Islam sebagai perisainya, maka setan akan gencar untuk memeranginya. Barupa mazhab kulliyatan, bahkan terkadang dengan waswas setan tersebut manusia akan hilang keimanannya. Pada itu Nabi selalu mengajukan kepada kita, setiap kali ada datang waswas syaitan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya akan datang syaitan di dalam hati-hati seorang hamba. Kemudian dia bertanya, siapa yang menciptakanmu? Kalau hatinya menjawab Allah, kemudian pada akhirnya syaitan membisikkan, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada waktu itulah seorang muslim selayaknya untuk beristiazah, meminta perlindungan Allah dari godaan syaitan tersebut. Kalau dibiarkan akan hancur imannya, akan musnah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah syaitan selalu dan pasti dan senantiasa mengganggu manusia hamba-hamba Allah yang beriman sampai mereka berhasil menjerat mereka kepada kekufuran. Bihasab istijabatil muslim litilkal wasawisi wal khatarat. Semua itu berkurangnya, hilangnya iman seseorang karena godaan syaitan tergantung seorang muslim tersebut, apakah dia mau melawan godaan setan tersebut atau tidak. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang marahil, tingkatan-tingkatan jihad, diantaranya jihad melawan setan. Karena setan memiliki jaring-jaring, memiliki langkah-langkah yang ingin untuk menjerat manusia ke dalam jurang kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Ibnu Qayyim mengatakan jihad syaitan ada dua, yaitu jihad melawan nafsu syahwat, yaitu melawan nafsu kemaksiatan, dan jihad melawan asyubhat, kerancuan, kesamar-samaran di dalam agama, di dalam akidah yang ditebarkan oleh syaitan dari kalangan jin maupun manusia, yaitu mereka-mereka yang menyesatkan umat dari jalan Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama bahwanya syaitan itu bisa membaca karakteristik atau sifat atau gerak-gerik manusia. Siapa di antara mereka yang lebih condong kepada nafsu syahwat, maka dia dihiasi nafsu syahwat tersebut pada dirinya. Demikian pula jika orang tersebut condong kepada keekstriman dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, dalam masalah jihad, dihiasi kebid'ahan padanya, maka tidak ada yang bisa melawan nafsu syahwat, nafsu syaitan yang berupa syubhat kecuali dengan al-ilmu was-sabr. Sebagaimana Allah berfirman,
waj'alna minhum aitan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami jadikan hamba-hamba kami sebagai waj'alna min a'immah, sebagai para imam-imam atau sebagai pemimpin dalam agama, ketika mereka mau bersabar dan ketika mau dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dengan ilmu manusia bisa melawan langkah syaitan yang berupa fitnah atau syubhat, atau dengan keyakinan manusia bisa melawan syaitan dalam jaring-jaring syubhatnya. Demikian pula dengan kesabaran manusia bisa melawan nafsu syahwat yang juga dihiasi oleh syaitan. Karena memang inilah dua langkah syaitan yang utama yang secara global Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya syaitan menyuruh kalian untuk berbuat kekejian ataupun kejahatan atau kejelekan, dan untuk kalian berkata tentang agama Allah, tentang Allah tanpa ilmu. Ini langkah syaitan secara global, yaitu menjerumuskan manusia ke dalam fitnah atau syahwat, ke dalam kekejian, ke dalam kemaksiatan, ataupun yang kedua kepada nafsu syubhat yang berupa kesesatan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, atau menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat yang menyimpang dari ajaran agama Allah. Falihada fa inna Allah taala haddarana minhu ashadda tahdzir wa bayyana akhtarahu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari syaitan dengan sekeras-kerasnya peringatan, dan Allah juga menjelaskan tentang bahaya bisikan syaitan tersebut. Wa aqiba ittiba'ihi alwaqima. Demikian pula akibat yang sangat buruk dalam mengikuti syaitan tersebut. Wa annahu aduwwun lil mu'minin. Dan Allah menyebutkan syaitan adalah musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman. Seperti yang sudah kita bacakan tadi, innahu lakum aduwwun mubin. Wa amarahum an yattakhidhu aduwan fayaslamuna minhu wa min wasawisihi. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menjadikan syaitan sebagai musuhnya agar dia bisa selamat darinya dan dari bisikan-bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Surat An-Nur ayat 21. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah syaitan, maka syaitan menyuruh untuk berbuat kekejian ataupun kemungkaran. Ini langkah yang pertama, yaitu langkah asyahawat, berbuat kekejian, perzinahan, perampokan, pencurian, dan seterusnya, korupsi, termasuk langkah-langkah syaitan yang berbuat kemungkaran. Wa qala ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surat Fatir ayat yang ke-6, yang artinya, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh karena dia menyeru pengikutnya untuk menjadi ashabis sa'ir, menjadi penghuni api neraka. Syaitan ingin agar manusia sama dengannya. Syaitan ingin manusia agar sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam, yang mana Allah telah menjanjikan kepada mereka neraka jahanam minal jinni wa ins, dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Maka seorang muslim selalu waspada dengan langkah-langkah syaitan. Kalau dia memiliki musuh di dunia ini saja, dia selalu berhati-hati waspada dari gangguannya, dari bahayanya. Demikian pula syaitan yang membisikkan manusia, yang membinasakan agamanya, maka selain bagi seorang manusia betul-betul waspada dan berhati-hati dari godaan syaitan, baik dari golongan jin maupun manusia. Wa qala ta'ala, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat Yusuf ayat yang ke-5. Wa qala ta'ala, istahwadha 'alaihim syaitanu fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Surat Al-Mujadilah ayat 19. Astahwadha 'alaihim syaitan, setan telah menguasai mereka, maka setan pun melupakan atau menjadikan mereka lupa untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merekalah hizbus syaitan, tentara syaitan. Ketahuilah tentara syaitan itu adalah orang-orang yang merugi.
Oleh karena itulah di antara senjata untuk melawan siapa adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, di antara yang baca ayat kursi sebelum tidur, baca ayat kursi pada pagi dan petang hari misalnya, ketika sholat, setelah sholat fardu misalnya, semuanya di antara tujuannya untuk mengusir waswas syaitan dan agar manusia betul-betul berpegang teguh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang tidak berzikir kepada Allah, maka setan akan mudah untuk masuk kepadanya. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, berkata Imam Ibnu Jauzi, fal wajib 'alal 'aqili an ya'khudha hadrahu min hadzal 'adu alladhi qad abana 'adawatahu min zamani Adam alaihi salatu wassalam. Maka kewajiban bagi seorang yang berakal untuk betul-betul berhati-hati terhadap musuh yang telah memproklamirkan, yang telah mengumumkan permusuhannya dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Waqad badala umrahu wa nafsahu fi fasadi ahwali bani Adam, dan iblis atau syaitan tersebut telah mengerahkan semua usianya, tenaganya, jiwanya untuk merusak bani Adam, untuk merusak manusia kapan dan di mana saja manusia itu berada. Waqad amarallahu bil hadri minhu, dan Allah telah memberingatkan manusia selalu berhati-hati dari godaan syaitan tersebut. Makanya seorang manusia selalu waspada, dan ketika ada godaan setan tersebut langsung diperangi. Apapun godaan setan tersebut harus diperangi. Kalau tidak, setan akan terus menguasainya dan na'udzubillahi min dzalik, dia akan menjadi hamba asyaitan. Fa dzakara jumlatan min hadzal nusus tsumma qala wa fil qur'ani min hadzal katsir. Kemudian Imam Al-Jauzi menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an atau nas-nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah permusuhan yang nyata terhadap Bani Adam oleh asyaitan. Kemudian beliau mengatakan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memperingatkan manusia dari bahaya asyaitan tersebut. Wa qala Abu Muhammad Al-Maqdisi fi muqaddimati kitabihi Zammil Waswasi. Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi berkata di dalam pembukaan kitabnya yang berjudul Zammul Waswas, Amma ba'd, fa inna Allah subhanahu ja'ala syaitan aduwa lil insan. Sesungguhnya Allah menjadikan setan sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Ia ta'udu lahu siratal mustaqim. Setan selalu menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Seseorang misalnya mau belajar ilmu agama dihalang oleh setan. Jangan kau belajar di sana agar kau tidak menjadi wahabi misalnya. Diajari tauhid dikatakan sebagai pemecah belah umat. Ini adalah syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Diajari sunnah Rasulullah dikatakan fanatik kepada sunnah. Padahal ini adalah hak. Banyak ocehan-ocehan manusia yang menghalangi manusia yang satu sama lain. Antara jin atau setan dari kalangan jin dan manusia membisikkan manusia yang lainnya untuk tidak mau bertauhid, untuk tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan setan dan dari kalangan setan jin maupun manusia, satu sama lain saling membisikkan ucapan yang indah untuk menipu manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya terkadang manis namun penuh dengan racun, penuh dengan pemboikotan terhadap kebenaran, terhadap tauhid ataupun sunnah Rasulullah SAW. Ya'udulah siratal mustaqim. Setan atau iblis selalu menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Wa ya'tihi min kulli jihatin wasabil. Dia datang dari segala arah. Makanya sudah kita katakan tadi, seorang itu akan selalu dibaca oleh syaitan kemana dia akan mengarah. Kalau dia tidak mudah untuk disesatkan dalam masa syirik ataupun masalah bid'ah, maka setan datang dari arah kemaksiatan. Entah berupa dosa besar ataupun dosa kecil. Yang penting setan berhasil membisikkan atau masukkan bisikannya. Wa ya'ti min kulli jihatin kama akhbarallahu ta'ala anhu. Qal, sebagaimana Allah telah berfirman, la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis memproklamirkan, telah menyatakan, aku akan menghalang manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa an syama'irihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kata iblis, aku akan mendatangi mereka dari depan mereka,
dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dan dari sebelah kiri mereka. Dari segala arah setan mengepung manusia, betul-betul ingin menjerumuskan manusia di antaranya ke dalam kesyirikan, ke dalam bid'ah, ke dalam maksiat, dan ke dalam semua jaring-jaringnya. Wala tajid aktsarahum syakirin, sehingga engkau wahai Allah tidak mendapatkan mereka kecuali tidak mendapatkan mereka dalam keadaan bersyukur. Wa haddharana Allah azza wa jalla min mutaba'ati wa amarana bi mu'adatihi wa mukhalafatihi. Maka Allah pun memperingatkan kita dari mengikuti langkah-langkah syaitan, dan Allah memerintahkan kita untuk memusuhi ya syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia tersebut, dan untuk kita betul-betul menyelisihinya. Faqala subhana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syaitana aduwwun fattakhidhu aduwwa, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abwaikum minal jannah. Wahai bani Adam, janganlah syaitan menfitnah kalian sebagaimana syaitan atau iblis telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbara bima sana bi abawaina tahdziran lana min ta'atihi. Di antara faedah Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, yang mana Nabi Adam alaihissalam terbujuk dengan rayuan syaitan. Ya, terbujuk dengan rayuan syaitan, tujuannya agar manusia, anak Adam, mau mengambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Adam tersebut. Nabi Adam saja yang sudah ada di dalam surga dikeluarkan dikarenakan mengikuti langkah-langkah syaitan, apalagi yang belum masuk ke dalam surga, na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi Allah banyak mengkisahkan tentang Nabi Adam, di antara tujuannya agar anak Adam mengambil ibrah, yaitu tidak sampai mengikuti langkah-langkah syaitan yang bisa mengeluarkannya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qatanil udri fi mutaba'ati, dan Allah juga banyak menceritakan tentang kisah-kisah iblis dan juga Nabi Adam, di antaranya untuk menegakkan hujah kepada manusia sehingga tidak udur bagi manusia pada hari kiamat, karena Allah telah memperingatkan mereka dari segala bentuk godaan syaitan. Wa amarana Allah Subhanahu wa taala bittiba'is siratil mustaqim, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya yang lurus, sebagaimana Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena jalan-jalan yang banyak tersebut akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mentafsirkan ayat tersebut dengan ucapan beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW mengatakan, "Qattalana Rasulullah SAW qattan biyadi." Ya, Rasulullah SAW pernah menggariskan suatu garis yang lurus kepada kami, sambil mengatakan, "Hadza sabilillah," inilah jalan Allah. Kemudian, "Wa qatta khututan an yamini wa an syama'ilihi aw an shimali." Kemudian Rasulullah SAW menggariskan garis yang banyak di kanan dan kiri beliau, sambil mengatakan, "Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha." Ya, tidak ada jalan satupun yang di kanan ataupun di kiri kecuali ada setan yang menyuruh manusia untuk masuk ke dalam jalan tersebut. Maka seorang mukmin, seorang muslim wajib meyakini jalan Allah yang lurus hanya satu, yaitu jalannya Rasul dan para sahabatnya. Dan jalan-jalan yang menyelisih jalan Rasul dan para sahabatnya itulah jalan asyaitan. Ya, setiap kelompok, setiap golongan yang sesat dan menyesatkan, pasti itu adalah jalan-jalannya asyaitan, dan syaitanlah yang menyuruh mereka untuk masuk ke dalamnya. Syaitan bukan hanya membujuk manusia untuk berbuat kemaksiatan, namun juga membujuk mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan, yang menyelisihi akidahnya Rasul, yang menyelisihi manhajnya Rasul, ataupun metodenya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim di antaranya dia sambil berdoa ihdinas siratal mustaqim, dia juga harus berusaha mencari mana siratal mustaqim tersebut. Sebagaimana seorang muslim ketika dia berusaha bekerja mencari nafkah di dunia, bukan hanya sekedar usaha, harus ada doa. Demikianlah doa dan usaha, apalagi dalam urusan agama. Dia berdoa untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus, namun juga harus ada usaha mencari mana jalan yang lurus tersebut, yaitu jalannya
Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Karena selain jalannya ini, maka adalah jalannya syaitan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal? Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Tidak ada jalan yang lain kecuali jalannya Rasul atau jalannya syaitan. Ya, kalau orang itu tidak menempuh jalannya Rasulullah SAW, pasti dia menempuh jalannya syaitan. Sebagaimana dikatakan Rasul tadi, jalan yang lurus inilah jalannya Allah, inilah jalannya Rasulullah SAW. Adapun selain itu, jalan yang banyak itu jalannya syaitan. Maka saya lagi berhati-hatilah, karena syaitan banyak sekali jeratannya, jaringannya. Ya, kebenaran cuma satu, namun yang sesat justru yang paling banyak. Oleh karena itulah Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau Nabi Muhammad mengikuti yang banyak ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah al-ibra bukan dengan mayoritas, al-ibra ya, kebenaran bukan diukur dengan banyaknya manusia yang berkumpul, namun kebenaran diukur dari Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa syaitan adu lil insan. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hammu ifsadul aqaid. Ya. Tujuan utama syaitan bergentayangan di muka bumi ini, yaitu yang pertama untuk merusak akidah kaum muslimin. Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kesyirikan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Inni khalaqtu ibadi hunafa fastaratuhum syaitan. Dahulu aku menciptakan manusia dalam keadaan bertauhid, namun setanlah yang menggelincirkan manusia dari jalan at-tauhid. Seperti juga dalam kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kata Abdullah bin Abbas, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 abad lamanya tidak ada kesyirikan. Meskipun ada maksiat, pembunuhan antara dua anak Adam, namun belum ada kesyirikan pada waktu itu. Setan tidak putus asa, terus membisikkan manusia untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada 5 wali yang soleh pada waktu itu meninggal dunia, setan membisikkan kepada pengikutnya untuk mengenang dan orang soleh tersebut. Ya. Kemudian mereka pun disibukkan setan untuk menggambar-gambarkan gambar-gambar wali-wali yang telah mati tersebut. Kemudian mereka beribadah di dekat pemakaman orang tersebut yang mati agar mengenang jasanya, agar lebih semangat dalam beribadah. Ini masih perbuatan bid'ah, berkumpul ibadah, membaca mungkin membaca kitab suci mungkin di dekat Al-Qur'an, di dekat kuburan misalnya, masih belum ada kesyirikan. Kemudian pada waktu mereka generasi pertama yang meninggal dunia, anak cucu mereka didatang oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan bahwasanya nenek moyang kalian dahulu ketika ditimpa kekeringan, ditimpa musibah, mereka minta-minta kepada wali-wali yang telah mati tersebut. Maka inilah awal mula kesyirikan di muka bumi ini, yaitu penyembahan terhadap wali-wali yang telah mati, tawassul kepada orang yang telah mati. Dan Allah pun mengkisahkan tentang ucapan mereka tersebut dalam firman-Nya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yahus wa ya'uq wa nasra. Mereka kaum Nabi Nuh berkata, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yahud, Ya'ud, dan Nasra. Ya. Wali limo yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawassul, mereka menyembahnya sehingga muncullah kesyirikan yang disebabkan oleh bisikan syaitan kepada mereka untuk hulu, untuk ekstrim berlebih-lebihan dalam menyanjung, dalam memuji wali-wali yang telah mati tersebut sehingga mereka pun jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk membersihkan dunia ini dari kesyirikan dan untuk mengembalikan manusia kepada at-tauhid. Ya, Allah berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Beliau berkata, "Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja yang merupakan sesembahan kalian yang hak, yang mana kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah semata." Kesyirikan di antara sebabnya adalah bisikan syaitan untuk manusia menyembah wali-wali yang telah mati. Dan dikatakan para ulama, kesyirikan munculnya pertama kali dikarenakan berlebih-lebihan
ekstrim dalam memuji, menyanjung, mengkultuskan para wali-wali telah yang telah mati. Ya, kalau mereka wali-wali Allah, berhak untuk kita hormati, namun tidak boleh disanjung terlalu berlebihan sampai mendudukkan mereka sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang berhak hanya satu-satunya yang dimintai, yang diistighosai, bukan wali-wali yang telah mati tersebut. Ya, setan selalu membisikkan Bani Adam untuk betul-betul masuk ke dalam jurang kesyirikan, untuk merusak akidah mereka. Dan ini pun berlalu sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika zaman jahiliyah mereka betul-betul sama dengan keadaan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di antara sebabnya setan membisikkan kepada mereka untuk mengkultuskan seorang yang benar, yang dahulunya sangat dermawan. Ya. Kaum musyrikin zaman jahiliyah dahulu bukan hanya menyembah patung-patung yang mati saja, tidak. Bukan menyembah benda-benda yang mati saja, tidak. Mereka juga menyembah seorang wali atau seorang yang berbuat kebaikan. Di antaranya berhala mereka bernama Allat, yang asalnya kata pak ulama dari kata-kata Latta Yalutu, yaitu seseorang yang dermawan yang setiap kali musim haji membuat adonan roti, kemudian dibagikan secara cuma-cuma gratis kepada jemaah haji. Ketika orang ini meninggal dunia, dijadikan sebagai perantara dalam berdoa oleh orang-orang musyrikin zaman jahiliyah. Dan Allah menggambarkan kesikan mereka dalam firman-Nya, "Walladzina taqadu min duni auliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, "Ma na'budum, kami tidak beribadah kepada wali-wali yang telah tersebut, namun kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala." Ini awal mula kesyirikan pada zaman Nuh alaihissalam dan juga pada zaman jahiliyah, yaitu diantaranya pengkultusan kepada wali-wali yang telah mati yang merupakan bisikan daripada syaitan. Dan juga sampai saat sekarang setan tetap bergentayangan membisikkan manusia untuk betul-betul masuk ke dalam kesyirikan. Baik menyembah wali-wali yang telah mati yang ada di kuburan-kuburan keramat, ataupun menyembah dukun-dukun dan sebagainya, yang mereka merupakan para pendusta di muka bumi ini. Oleh karena itu wajib untuk terus ditegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, wajib untuk dijelaskan mana tauhid mana syirik, agar kaum muslimin mau kembali kepada agama Allah, mau betul-betul kembali kepada ajaran Islam yang murni, murni dari kesyirikan, murni daripada kebid'ahan. Fa syaitan adulil insan hammu ifsadul aqaid, syaitan musuh bagi manusia. Cita-cita yang paling utama bagi syaitan yaitu merusak akidah kaum muslimin. Wa takhribul iman, serta merobohkan imannya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga setan-setan dari kalangan manusia yang menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka-mereka yang menyuruh untuk menyamakan antara semua agama. Ini termasuk merupakan langkah-langkah syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Tujuannya tidak lain untuk menghancurkan wala wal bara, prinsip seorang muslim, yaitu cinta kepada Allah dan benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang hak kecuali Islam, tidak ada agama yang diridhai kecuali Islam, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang dijadikan panutan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kitab suci yang perlu untuk kita imani dan kita pegang kecuali Al-Qur'an Karim. Faman lam yuhsin nafsahu minhu bi dzikrillahi wallaja ilaihi wal isti'adha bihi sara martan syaitan yasulu lahu fi'lal ma'asi. Barang siapa yang tidak mau membentengi dirinya dari godaan setan tersebut dengan dia berzikir kepada Allah, dengan dia berlindung kepada Allah, beristiazah kepada Allah, maka dia akan menjadi santapan lezat bagi syaitan. Setan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terutama dari golongan jin, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la taranahu. Sesungguhnya jin dan kabilah-kabilahnya bisa melihat kalian sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Makanya mereka lebih luasa untuk menguasai manusia. Selama manusia tersebut tidak mau berlindung atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau kita tidak beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menguasai kita dan memasukkan kita kepada perbuatan maksiat, wa yuraghibu fi tikabil manahi, dan terus mendorong kita untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'uzuhu lirtikabil fawasi azza, dan terus menggerakkan kita untuk berbuat kekejian. Faya dai'ata dinihi wa ya fasada imanihi
ini istaslama lahu. Eh, jika manusia tersebut tunduk dan patuh, menyerah kepada godaan syaitan atau bisikan syaitan, maka akan hancur agamanya dan akan rusak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat kita belajar ilmu agama, agar ada peringatan, agar kita betul-betul hati-hati dari musuh-musuh kita yang nyata dari kalangan setan, jin maupun manusia. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa iyyaka an tumakkina syaitana min baiti afkarika wa irajatika fa inna yufsiduha 'alaika fasadan yas'ubu tadarukuhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hati-hatilah kalian, jangan sampai untuk menjadikan setan atau untuk menjadikan setan menguasai diri kalian atau pemikiran-pemikiran kalian dan keinginan-keinginan kalian. Di antara sifat syaitan, di antara langkah syaitan dan yang bukan merupakan warisan daripada iblis rahmatullah alaih, yaitu mereka-mereka yang suka mengandalkan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat iblis, ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam, di antara hujjahnya iblis yaitu hujjatun akliyah, berhujjah dengan akal. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Untuk apa aku sujud kepada Adam yang mana aku diciptakan dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah? Mengkiaskan, menolak perintah Allah dengan akal, bahwa aku lebih baik, mengapa aku diperintah untuk sujud kepada Adam, mengapa tidak sebaliknya, menolak perintah Allah dengan akal. Maka para muslim jika tahu ini adalah warisan syaitan, warisan iblis, maka wajib untuk membuangnya sejauh-jauhnya, yaitu jangan sampai menjadikan akal sebagai ukuran segala-galanya. Akal terbatas, akal sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Kalau ada perintah Allah atau perintah Rasulnya SAW atau ada kabar berita yang tidak sesuai dengan akal kita yang harus kita jauhkan dari diri kita. Kita harus sami'na wa ata'na, harus betul-betul beriman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Masuk akal atau tidak masuk akal, yang penting itu ada ajarannya, maka kewajiban kita menerimanya dengan tunduk dan patuh. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah berfirman, tidak beriman demi Rabbmu, fala warabbika, tidaklah mereka beriman hatta sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad SAW sebagai hakim pemutus dalam segala perkara mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan dalam hati mereka dan mereka tunduk patuh kepada perintah atau hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim mengandalkan imannya daripada akalnya, selalu mengutamakan Al-Qur'an dan Sunnah daripada akalnya. Orang yang selalu mengandalkan akalnya, baik dalam menolak perintah Allah atau menolak kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah mewarisi warisan iblis, yaitu mereka-mereka yang suka mengandalkan akalnya daripada an-naqal Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah, kalau ada sedikit penolakan terhadap Islam, penolakan terhadap Sunnah Rasulullah dengan akal, maka harus kita beristiadat kepada Allah. Kita buang betul-betul langkah-langkah syaitan tersebut, agar jangan sampai syaitan terus akan menguasai diri kita. Demikian juga dengan keinginan kita. Syaitan tidak ridha kalau manusia ikhlas dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada sedikit riya, sedikit kesirikan, baik yang besar maupun yang kecil, harus selalu kita perangi, agar jangan sampai setan betul-betul menguasai diri kita. Fainal yusiduha alaika fasadan, karena kalau sudah siap-siap setan sudah masuk ke dalam diri kalian, dia akan merusak segala-galanya dan susah untuk diobati lagi. Wa yulqi ilaika anwa alwasawisi wal afkari almudarra, dia selalu memasukkan, menyisipkan ke dalam diri manusia berbagai macam bisikan-bisikan atau pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya, yang sangat bermadarat. Waswas untuk berbuat kekejian, waswas untuk berbuat kebid'ahan ataupun kesyirikan. Wa yahulu bainaka wa bainal fikri bima yanfa'uka, dan dia menghalangi dirimu dan dari berpikir yang bermanfaat. Wa antalladhi a'antahu ala nafsika bitamkini min qalbika wa khawatirika famallakaha 'alaika, dan engkau lah yang menjadi penyebab, engkau lah yang membantu syaitan untuk masuk ke dalam dirimu
ke dalam hatimu ataupun ke dalam pemikiran-pemikiranmu, maka setan pun menguasai dirimu. Ya, kita jangan menyalahkan kecuali diri kita sendiri, karena kita membuka pintu lebar-lebar bagi setan untuk menguasai kita. Kita tidak memerangi setan, kita tidak berlindung kepada Allah dari godaan setan tersebut. Ya, sekali lagi, kalau ada sedikit godaan, ada sedikit waswas, maka selalu harus kita perangi, harus selalu kita tamengi dengan banyak belajar ilmu agama, dengan banyak beribadah kepada Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, dan betul-betul menekan hidup kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba rahimallahu masalan badian lidzalika yantabiq alaihi tamamal intibah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimallahu membuat untuk kita permisalan yang sangat indah tentang hal di atas tadi, tentang godaan asyaitan atau posisi setan terhadap manusia. Faqala fi mawdin akhar min kutubihi wa idza aradta lidzalika misalan mutabiqan famathaluhu mathalu kalbin ja'in shadidal ju'. Ya, jika engkau ingin permisalan, ya, setan yang selalu menggodamu, ini permisalannya seperti seekor anjing yang sangat kelaparan. Bainaka wa bainahu mun al-khubzun, antara engkau dan anjing tersebut ada, ya, secuil daging atau secuil roti. Wa huwa yata'ammaluka wa yaraka la tuqawimuhu. Dia selalu mengintai, ya, daging atau roti tersebut. Wa huwa aqrabu minka, dan dia lebih dekat kepada makanan tersebut daripada dirimu. Artinya betul-betul setan mengawasi, betul-betul mengintai. Kapan orang itu lengah, langsung akan disergap, langsung akan diterkam oleh anjing tersebut yang sangat kelapar. Demikianlah setan yang selalu mengawasi, yang selalu mengintai manusia. Kapan waktu mereka lengah, mereka akan dimasuki oleh godaan setan, dan setan akan menguasai diri mereka. Fa'anta tazjuruhu wa tasihu alaih. Engkau hanya bisa melarangnya, hanya bisa menjerit saja, wahwa ya'bah, sedangkan dia enggan untuk berpindah tempat, terus akan mendatangimu. Illa tahawwumu 'alaika, dia selalu mengelitarimu, selalu mengepung dirimu. Wal gharatu 'ala ma baina yadayk, dan selalu akan menerkam, akan selalu menikam orang-orang yang lengah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muradu rahimallahu bihadzal matal an yuqdih mada qatri syaitan 'alal insan. Semua ini permisalan tadi sekedar untuk menjelaskan kepada kita tentang bagaimana bahaya syaitan bagi diri manusia. Biasa ada sekejap mata pun kecuali syaitan selalu mengintai manusia. Idalam yasaid billahi minhu wa lam yaja ila Allah min syarrihi bi da'watin nafi wal azkari mubarakah. Setan akan menerkam manusia, menikam manusia dari belakang jika dia tidak beristiadah meminta perlindungan kepada Allah dan tidak membaca zikir-zikir yang bermanfaat ataupun doa-doa yang bermanfaat. Seperti kita katakan tadi, seorang manusia ketika masuk rumah kalau enggak baca zikir yang diajarkan oleh Allah, pasti dia akan ditemani oleh setan di dalam rumahnya. Demikian pula ketika dia makan, jika tidak membaca basmalah, mereka juga akan ditemani oleh syaitan. Demikian pula ketika seorang manusia bersetubuh dengan istrinya, kalau enggak membaca doa atau zikir yang diajarkan oleh salam, pasti akan ditemani oleh syaitan. Demikianlah syaitan selalu mengintai kelengahan manusia. Jika mereka lengah, pasti mereka akan menjadi sandang melezat bagi syaitan. Faman asa andarik wa arado lazamu syaitan tilkal mulazamah. Jika manusia berpaling dari zikir-zikir kepada Allah, dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka setan akan terus menemaninya. Yasulullah wa yumli hatta yadhhabi imanihi. Ya, tujuan utamanya agar iman seorang hamba hilang dari dirinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Penyayang, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengikat baginya seorang setan yang akan menjadi teman baginya. Kalau orang itu tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat agama Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, pasti temannya adalah setan yang akan terus menemaninya sampai akhir hayatnya nanti. Nauzubillahi min dzalik. Wa innahum yasudduna 'anis sabil, dan setan-setan tersebut akan menghalangi mereka dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sedangkan mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya dan mereka mengira telah mendapatkan petunjuk. Demikian pula yang mereka berpaling daripada sunnah Rasulullah, tidak mau mengambil pelajaran daripada ibadahnya Rasul, yang mereka membuat halal bau dalam agama,
Diajarkan sunnah Rasulullah SAW, diajarkan ibadah yang baik, diajari akidah yang baik, namun masih mencari akidah selain akidahnya Rasul, mencari ibadah selain ibadahnya Rasul dan para sahabatnya, maka Allah akan menjadikan setan sebagai temannya dan dia akan terus berbuat kebid'ahan sampai akhir hayatnya nanti. Susah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka, sebagaimana Allah berfirman tadi, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, mereka mengira mereka mendapatkan petunjuk, padahal tidak ada petunjuk kecuali pada ittiba Rasul dan ittiba ashaba radhiyallahu taala anhum. Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu, jika kalian mau taat kepada Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw, jika manusia mau beriman sebagaimana imannya para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, sedangkan ketika mereka lupa, lalai, berpaling daripada ajaran Rasul dan para sahabatnya, mereka menikmati kebid'ahan yang mereka lakukan dan mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya, mengira telah mendapatkan petunjuk. Inilah hiasan yang diberikan oleh syaitan kepada mereka yang berbuat kebid'ahan. Dan sudah sering kita sampaikan bahwasanya al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat, kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Fa innal maksiata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha, karena kemaksiatan masih ada harapan bagi pelakunya untuk bertobat karena merasa dirinya salah, dirinya berdosa, suatu saat akan bertobat kepada Allah. Namun al bid'ah, orang yang berbuat kebid'ahan, hal-hal baru dalam agama, baik berupa akidah ataupun ibadah, mereka susah bertobat. Ya, bahkan di dalam hadis disebutkan bahwasanya innallaha hajaba taubat angku di sahibi bid'ah hatta yada'a. Dalam sebuah disebutkan bahwasanya Allah menghalangi, menutup taubat bagi pelaku bid'ah sampai pelaku bid'ah tersebut meninggalkan kebid'ahan. Artinya susah seorang ahli bid'ah itu bertobat daripada kebid'ahan. Dia merasa sebaik-baiknya, karena dia merasa mendapatkan petunjuk, padahal itu petunjuk dari syaitan, bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berhati-hatilah kita dari godaan syaitan, terutama tentang masalah bid'ah. Kalau orang berbuat maksiat masih ada harapan untuk bertobat. Namun masalah bid'ah ini susah orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita ketika telah mendapatkan hidayah, mengenal sunnah Rasulullah SAW dan bisa jauh daripada kebid'ahan. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Sampai-sampai mereka berkata pada hari kiamat, idza ja'ana qala, ketika dia datang kepada kami, dia mengatakan, alangkah seandainya kalau antara aku dan setan tersebut itu sejauh arah timur dan barat. Ini adalah penyesalan manusia-manusia yang telah mengikuti setan di dunia. Dia berangan-angan, berandai-andai bahwa setan itu jauh dari dirinya. Ini penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi ketika dia sudah dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Fabi'sal qarin, dan setan adalah sejeleknya teman bagi seorang manusia. Oleh karena itulah, ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, kalau kita mau selamat dari godaan syaitan, yaitu kewajiban kita pertama belajar ilmu agama agar tahu bagaimana cara membentengi diri dari syaitan dan apa itu langkah-langkah syaitan agar kita tidak mengikutinya. Kemudian kita beribadah kepada Allah di atas keikhlasan dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena ikhlas dan mutaba'ah inilah sebagai salah satu juga benteng untuk kita melawan godaan syaitan, terutama godaan dari arah kesyirikan maupun dari arah kebid'ahan. Kemudian betul-betul kita meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar jauh daripada godaan syaitan, baik dari kalangan manusia maupun jin. Karena manusia bagaimanapun kekuatan ibadahnya, kekuatan akidahnya, ya tidak akan mungkin dia bisa istiqomah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah juga mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan, simpangkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Manusia selalu berbolak-balik hatinya. Terkadang sekarang beriman, besok mungkin naudzubillah bisa kufur. Ya, demikian pula sekarang bisa berpegang dalam sunnah, mungkin pada suatu saat dia tergelincir karena tidak mau melawan godaan setan tersebut. Demikian pula Nabi SAW mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu.
wahai yang bolak-balikkan hati, ya, sarif kuluban ala taatik, palingkanlah hatiku untuk bertaat atau menjalankan ketaatan kepadamu. Sebagai manusia belajar ilmu agama, beribadah, namun juga tidak lupa selalu memohon kepada Allah untuk dijadikan istiqamah di atas jalannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melawan langkah-langkah syaitan baik dari kalangan jin maupun manusia, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari jalan syaitan hingga akhir hayat kita. Wa aqulu qouli hadza wa aqulu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.